family platter guys. Oh, orang tengok family platter dia besar gila weh. Okey, yang ni dia claim boleh makan dalam sekitar dalam berapa orang tadi, dia kata dalam 5 hingga 6 orang kan. Harga dia cuma 200. Kita tengok dekat dalam dia, dia ada apa nama daging ni? Aku tak tahu babe, sebab makanan Pakistan ni kita tak biasa. Kalau Arab boleh lah juga. Ha, ni dia macam daging ni, macam daging ala-ala daging burger yang korang tengok goreng, dia rendam dalam minyak tu, dia tarik balik. Okey, dia ada satu daging tu. Lepas tu dia ada macam satu macam ala-ala sausage ke apa ni, kebab tapi Pakistan punya style lah. And then dekat dalam ni dia ada dia punya roti. And then dia ada dia punya barbecue chicken guys. Oh, lama sedap. Nampak sedap. And dia ada, eh banyak lagi lah. Wih, dia ada ikan yang besar. Aku tak nak angkat sebab takut nanti rosak guys. Ha, ni korang tengok ni. Nampak ni? Ha, ini ikan dia. And dia ada daging, aku rasa mutton kot. Mungkin kambing kat tepi ni. Yang ni baru di main platter, harga dia lebih kurang RM200. Untuk makan lebih kurang 5... Kalau makan kenyang banyak 4, tapi 5 orang 6 orang boleh makan. Makan sikit-sikit. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita. Okey. Rasa kekok gila. Actually dah dekat 2 bulan aku dah tak buat video sebab agak sibuk dengan kerja dekat office. Aku nak siapkan office tu sebab kita ada banyak-banyak projek yang nak kena siapkan. So dah dekat 2 bulan aku tak buat video guys. So benda semua dah siap. Hari ni agak relax sikit. And hari ni aku capai kamera pasal aku nak pergi makan. Aku tadi kawan aku seorang yang pernah ada dalam video aku dulu masa bulan puasa, dia telefon lama tak jumpa dia ajak makan. So dia bagi aku location ni untuk kita nak pergi makan. So aku dah sampai dekat sini, aku share dengan korang apa aku makan. Okay, let's go. Jom. Hey, kenapa lambat? Jauh lah, sebab tu traffic jam, tadi hujan kan. Okay, faham. Perut pun dah lapar ni. Okay, let's jom. Go. Jom. Apa makanan kita kat sini ni? Makanan kita kat sini semua yang special. So yang apa yang nak, kebab dia best, pizza dia best. All the food semua best. Tu nampak Pakistan tu. Pakistan. Saya tak pernah makan makanan Pakistan lah. Dia macam lebih kurang style Arab eh. Tak juga. Dia lebih kepada Pakistan punya menu. Dish dia. Memang sedap. Sedap? Sedap. Jom. Okay guys, jom kita try makanan Pakistan. Okay. Okay guys, aku dah duduk dah. Sekarang ni aku tak pernah makan makanan Pakistan. Excited juga nak cuba. Kita tunggu dia datang. Aku dah tengok menu dia, aku tak tahu apa nak order. Tapi aku nampak dekat sini ada dia punya macam platter, set platter. Kita cuba order platter tu dan kita tambah lagi 1-2 menu lagi dah, tengok macam mana. Tunggu dia datang dan aku kita minta dia yang recommend kita apa yang best kat sini. Sebenarnya yang ni aku punya order, yang ni dia orang yang order tadi. Aku punya pula order yang aku pilih hari ni is this one. This one is dia punya mutton biryani, korang tengok. Yang ni dia punya kambing kat sini. Guys, ni kambing dia guys. Kambing dia. And then dia punya nasi Pakistan dia. And also dia punya acar-acar ni lah. And then dia datang dengan sedikit dia punya kuah. And dia punya, kalau nasi Arab dia panggil benda ni sawa. Tapi untuk nasi Pakistan ni kita tak tahu panggil apa. Aku nak rasa nasi dia sikit. Bismillah. Lemak. Sedap lah nasi dia. Ada lagi beberapa menu dalam ni. Kalau aku nak cerita dengan korang satu per satu memang tak jadi lah. Jom. Okay guys, ambil lah. Saya ambil dulu eh. Ni kebab. Dia punya ayam ni guys. Potong sikit. Oh, yang ni kebab juga. Yang ni aku rasa dia memang daging. And this one pun daging juga. Dia punya masak kat sini jenis rasa kuat lah, sedap. Bismillah. Tadi aku rasa nasi yang dekat sana sedap. Yang ni atas set talam ni aku rasa nasi yang sama juga kot. Ya. Bismillah. Yang ni pula dia punya mutton karahi. Kita senang cakap kalau Melayu punya version dia macam gulai kari kambing lah lebih kurang kot. Ni aku ambil dia punya kuah ni. Bismillah. Aku selalu suka avoid makanan Pakistan sebab aku dah biasa makanan-makanan Arab. Sebab aku rasa macam Pakistan ni aku takut nak makan, takut tak kena dengan tekak aku.
Rupanya bagi aku, untuk orang yang mana tak mana tak pernah makan Pakistan, aku rasa kalau korang pejam mata, korang tak tahu, mungkin kemungkinan you all akan ingat macam sama je macam makanan dekat restoran Arab. Tapi yang dekat restoran Pakistan ni, yang kita makan ni, restoran Pakistan ni dia dekat Tropicana Aman Teluk Paling Megarang. Dia sebenarnya panjang nama tu, dia sebenarnya dia dekat-dekat berdekatan opposite dia dengan Jalan Kebun je. Masakan dia memang jenis yang cukup rasa, kuat rasa dia. Sedap kan? Dia punya beef pepperoni kalau korang tengok sini. Nampak macam menarik guys. Dia serve dengan, I think this one is dia punya colour macam mustard, tapi aku suspect ni dia punya cheese sauce and also dia bagi chili sauce lah. Sebelum tu aku nak rasa ni saja. Bismillah. Punya lembut dough dia, tengok, gini je. Aku suka pizza yang jenis dough dia tak macam dough yang murah. Dia jenis yang very fluffy, walaupun ini dah sejuk tapi dia tak mengeras guys. Kau tengok aku korek dough dia macam tu je. Aku dah makan 2-3 jenis makanan. Aku dah rasa mula kenyang dah. Tapi ter-order banyak tadi. So the next, lepas ni aku cuma rata-rata je dan aku nak just nak share dengan korang tengok macam mana makanan dia best tak. Yang ni tak siap aku, isteri aku yang order tadi. Sebab aku dah kat luar tadi berasap siap semua tunggu dia siapkan makanan. This one is dia punya mango lassi, ayang. Mango lassi kan? Oh, kau mango dia. Oh, sedap. Ni apa nama-nama dia ni? Yahanan, Yahanhanan. Kalau dengar dia orang sebut laju Yahanhanan. Yahanhanan. Aku tak tahu apa dia, tapi dengar Yahanhanan nama dia. Harga dia sekitar berapa tadi? RM20. Oh, korang tengok ni. Sekejap. Korang tengok ni, dia seakan-akan physical look dia nampak macam pizza tapi dia tebal. Tadi aku tengok sebelum dia masuk dalam oven benda ni, dia letak mozzarella cheese dalam tu. Memang tinggi, bergunung. So, harga dia RM18. Oh, murah. Ni kita tarik sikit. Sebab dah sejuk jadi dia tak bertali lah. Bismillah. Aku boleh katakan yang ni dia mungkin the pizza version of Pakistan kot. Tapi, in fact kan, dia lagi sedap daripada pizza ni guys. Aku dah cerita dengan korang banyak dah jenis makanan. So, yang ni aku belum makan lagi. Yang ni ialah dia beef kebab. Korang tengok ni. Dia susun cantik, dia letak dua beef kebab macam ni and dia letak dia punya sayur. And juga dia bagi calamansi ni, dia bagi limau ni, kita buat perahan sikit atas dia. Okay, aku nak makan dia punya kebab. Ini guys, oh bismillah. Terus terang bagi tahu korang, bila datang bab kebab ni, aku tak berapa minat kebab yang dekat kedai Arab. Sebab keselanya kebab dekat kedai Arab ni, dia rasa macam agak biasa-biasa, dia macam tawar-tawar sikit. Tapi yang jenis style masak Pakistan ni, dia rasa dia main rempah masin agak kuat juga guys. Tapi memang bagi aku, untuk tekak kita yang Malaysia main tekak ni, memang suka rasa macam ni, yang jenis rasa kuat, cukup rasa ni. Okay lah guys, aku rasa aku dah cerita dengan korang banyak dah pasal makanan dia. Cuma lagi lama aku cerita, lagi tu aku tak dapat nak enjoy makanan aku. Yang aku perasan tadi, dia main nasi ni memang ada rasa yang sangat sedap bagi aku. Memang kena tekak aku nasi dia. Dia adalah jenis yang bila kau pergi kedai Arab, tapi ini this is Pakistan, yang jenis kau makan nasi saja memang cukup rasa dia. Lemak dia, rempah dia tak terlalu kuat. Untuk korang yang nak cuba ataupun yang tak pernah makan nasi Pakistan, you boleh try datang sini. Especially yang berdekatan dekat sini ataupun yang jauh pun boleh datang sini. Aku rasa worth to try lah. Aku pun duduk jauh babe, sebab nak jumpa member seorang ni. Dia belah-belah sini. Dia yang bawa aku datang makan sini. Memang aku rasa worth to come lah.
kau rasa aku nak end video ni, ada banyak lagi, banyak betul, ada banyak teruk makanan dekat atas meja aku ni kita nak enjoy. Aku datang ni sebab nak jumpa kawan aku je ni. Jadi ni banyak benda yang kita nak sembang. So kalau aku tak end video ni, gamaknya memang tak sembang lah guys. Okay, so macam biasa, untuk yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan like, share and subscribe. Tekan sekali butang loceng tu supaya orang dapat lagi notification mana-mana tempat aku pergi makan. Thank you everyone yang mana tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa di next video. Bye bye. Nah, habiskan ni. Yang ni paling best. Kau. Dah. Nah. You try tak nasi ni? Nasi ni dengan nasi tu lain kot.